Titan kameramen, kau senang gak naik motor baru Ninja ZX25R itu? Iya, aku senang sekali. Meskipun aku baru belajar naik motor. Aduh, tadi aku habis nabrak nih. Hah? Nabrak? Kok bisa sih? Iya, tadi aku gak bisa ngerem. Akhirnya nabrak sampai ban depanku bocor nih. Oke, tenang Titan kameramen. Nanti bannya akan kutambal dulu nih, biar gak bocor lagi. Wah, mantap. Gimana kalau nanti kita adakan balapan keluarga Titan melawan Ultraman? Hah? Balapan? Aduh, bisa gak nih? Titan kameramen kan baru belajar naik motor. Udah gak apa-apa, aku mau nih balapan lawan Ultraman. Iya betul, pasti seru. Aku juga mau. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan, bersama kita Upin dan Ipin. Wah, nanti ada balapan Ultraman lawan Titan. Ya pemirsa, hari ini kita akan mengadakan lomba balapan keluarga Titan melawan keluarga Ultraman pemirsa. Wah, siapa nih yang menang? Nah, nanti keluarga Titan akan menggunakan motor baru Ninja ZX25R ini woy. Wih, keren sekali pemirsa. Apalagi ukurannya raksasa woy, besar. Keluarga Titan, kalian harus belajar naik motor ini sebelum balapan lawan Ultraman. Oke, siap bocil. Aku akan belajar dulu nih. Ya gantianlah Titan kameramen. Tadi kau sudah menaikinya, sekarang giliranku. Aku pengen nyoba nih. Janganlah, aku saja yang naik. Kau itu ugal-ugalan kalau naik motor. Aduh, pelit amat sih. Rasakan nih. Hah? Berani-beraninya kau mengeluarkan kekuatanmu. Hiya. Loh, ini gimana sih keluarga Titan? Naik motor aja sampai rebutan pemirsa. Udah woi, kalian itu keluarga. Masa kayak gini sih? Musuhan kocak. Udah cukup, nanti gantian saja yang naik motor. Sekarang speakerman duluan, terus nanti ganti kameramen. Oke lah kalau gitu, kita gantian saja. Adil nih. Waduh, bentar, roda depan masih bocor. Oh iya ya, aduh, ban depannya bocor pemirsa. Harus ditambal dulu ya. Lihat tuh, kempes woy. Aduh, kalau nanti dipaksa dinaikin bisa tambah rusak. Oke lah, kita tanya ke Bang Jimmy dulu. Bang Jimmy, perbaiki dulu tuh bannya. Iya bocil, sabarlah. Biar ditambal sama Optimus Prime. Oke, siap Bang Jimmy. Akan ku tambal dulu nih. Wah, kayaknya ban depannya pecah nih. Harus diganti lagi. Wih, keren sekali dah pemirsa. Optimus Prime sekarang kerja jadi montir boy. Dia sekarang akan mengganti ban motor Ninja ZX25R ini pemirsa. Wih, apakah bisa nih? Abang Jimmy, lama gak nih memperbaiki roda motor ninja itu? Enggak kok bocil, mungkin sekitar 15 menit karena dikerjakan sama Optimus Prime. Oh begitu ya, wah mantap. Total biayanya berapa, Bang Jimmy? Sekalian kemarin memperbaiki mesin motor yang rusak. Bentar, kuhitung dulu. Memperbaiki mesin habis 250 juta dan ganti ban dalam habis sekitar 50 juta. Hah? Jadi totalnya 300 juta. Waduh, banyak sekali. Ya iyalah bocil, itu kan motor raksasa, beda sama motor manusia. Aduh, bocil terkejut pemirsa. Kita habis 300 juta untuk memperbaiki motor ini ya. Tambal bannya habis 50 juta woy. Aduh, mahal amat nih. Oke, gak apa-apa, karena bocil itu adalah anak sultan ya.
Nanti gampang, tinggal nelpon papanya doang pemirsa. Oke lah, kita akan ngecek dulu motor Ninja ZX25R ini sebelum dipakai balapan. Wih, keren sekali. Kayaknya masih aman nih pemirsa. Nah, cuman roda depan doang yang bocor ya. Motor ini terbuat dari besi baja, makanya kuat dipakai sama raksasa ya pemirsa. Wih, loh, ini ngapain dah Apin di sini? Apin, jangan dekat-dekat sama motor ini, nanti kau bisa dilindas. Loh, kayaknya si Apin pengen naik motor nih bocil. Nah, ngapain dia di roda itu? Apin sini Apin. Wah iya nih, Bapak Mukidi, jagainlah anakmu. Aduh, masa di bawah roda, nanti bisa penyet, dilindas. Apin, sini Apin. Waduh, Apin ini dibilangin malah nangis pemirsa. Gimana boy? Oke lah, biarin dulu. Nanti kita gendong saja si Apin. Terus kita ajak naik motor ini ya. Wih, mantap jiwa. Kita ikut balapan boy, melawan Ultraman. Titan Speakerman, kau bisa kan naik motornya? Hati-hati ya, jangan sampai nabrak lagi. Oke, tenang bocil, aku pasti bisa. Nanti akan kutunjukkan kalau aku bisa menang. Wih, Titan Speakerman nih gaya amat pemirsa. Padahal belum mencoba naik motor, dia sudah yakin boy kalau akan menang melawan Ultraman pemirsa. Ada-ada aja dah. Bentar, kita lihat dulu rodanya. Ya ampun, masih diperbaiki terus nih. Ayo cepatlah Optimus Prime, jangan kelamaan. Kita udah gak sabar ingin melihat perlombaan balapan Titan melawan Ultraman boy. Pasti keren sekali. Upin Ipin, nanti kita ikut juga ya naik di atas motor. Oke, siap Kak Mail. Wah, seru nih. Iya betul Upin Ipin, tapi pegangan terus ya. Takutnya kalau Titan ugal-ugalan, nanti kita bisa jatuh. Bentar, akan kusuruh dulu nih Ultraman Taro memanggil papanya. Ultraman Taro, panggil papamu. Suruh dia kesini membawa motor balapnya. Oke, siap Kak Mail. Akan kutelepon dulu nih. Halo papa, berani gak balapan motor raksasa melawan keluarga Titan? Ya beranilah Ultraman Taro. Sekarang aku masih memperbaiki motorku. Suruh mereka kesini sambil membawa motornya. Hah? Di sana? Gak di sini aja papa. Di bandara Junikarta. Ya janganlah, di sana banyak pesawat. Nanti kalau nabrak bisa meledak. Oh begitu. Oke siap. Keluarga Titan, kalian bawa motormu ke tempat bengkel Ultraman. Di sana ada sirkuitnya. Oke siap. Bentarlah, aku akan mencoba motor ini dulu sebelum balapan melawan Ultraman. A few moments later. Woi Speakerman, hati-hati, jangan kau pakai ugal-ugalan. Oke kameramen, aku pelan-pelan saja nih. Bentar, Apin ngapain sih di situ? Nanti bisa dilindas. Udah, nggak apa-apa Upin Ipin, tenang saja, udah jalan kau Speakerman. Oke pemirsa, sekarang Speakerman sudah naik motornya ya. Awas hati-hati, karena kau baru belajar Speakerman. Widih, keren sekali dah. Tapi kau masih pelan amat nih boy. Ayolah, agak cepat. Kalau kayak gini, kau pasti kalah melawan keluarga Ultraman. Ayo jalan. Widih, keren dah pemirsa. Awas hati-hati, belok kiri. Wih, bisa pemirsa. Widih, udah beneran kayak motor balap dah. Sampai miring nih. Awas hati-hati, ada pesawat di depan. Jangan sampai nabrak.
Oke, bisa pemirsa. Zee. Wah, seru sekali naik motor balap ini. Aku bisa miring kayak gini. Miring sih miring, tapi hati-hati. Lihat depan, boy. Awas, pelan-pelan, pelan-pelan. Waduh, kayaknya bakalan nubruk nih. Ya ampun, jumping kocak. Berhenti, Speakerman. Berhenti. Ya ampun, bisa ngerem gak nih? Oh, nabrak pemirsa. Waduh, aku nabrak tiang nih. Udah-udah, gak apa-apa. Yang penting, motor ini masih aman pemirsa. Gak ada yang rusak ya. Ayo lanjut. Widih, keren sekali. Belok, woy, belok. Oke, bisa pemirsa. Ayo lurus. Oh, kayaknya Titan Speakerman ini masih bisa lebih cepat lagi pemirsa menggunakan kekuatan roketnya. Ayo belok ke kiri. Awas hati-hati, di depan sana ada pesawat terbang tuh. Jangan sampai nubruk, nanti bisa meledak dah. Speakerman, belok kanan. Ya ampun. Hampir pemirsa. Wah, mengerikan sekali, boy. Hampir kena ekor pesawat ya. Oke, sekarang udah sedikit handal nih. Waktunya kita balapan melawan keluarga Ultraman ya pemirsa. Zee, aku bisa naik motor ini. Aduh, bisa sih bisa, tapi aku jangan ditubruk lah. Iya tuh, Titan Speakerman, dibilangin susah amat, dia malah ugal-ugalan. Udah, gak apa-apa, jangan marah. Ayo, waktunya kita bawa motornya ke tempat bengkel Ultraman. Kita balapan di sana. Bentar bocil, lah itu keluarga Ultraman datang membawa motornya. Wah iya, dia kuat sekali. Halo semuanya, ayo katanya balapan. Aku sudah menunggu dari tadi di bengkel Ultraman. Maaf, lihat tuh Titan Speakerman lagi belajar naik motor. Haduh kelamaan, ya sudahlah, ayo kita balapan ke sini. Wow, kau kuat sekali Ultraman Dyna. Ya iyalah, ku angkat sendirian nih. Widih, gaya amat dah pemirsa. Dia mengangkat motornya sendirian ya, sambil terbang lagi. Okelah, waktunya kita akan mulai balapannya ya. Lihat nih pemirsa, Ultraman keren sekali dah. Motornya warna biru lagi. Coba terbang dulu. Sekarang kita tata motornya ya. Mulainya balapan dari ujung sana pemirsa. Titan Speakerman, ayo taruh di sini motormu. Berani enggak kau? Wah, kau nantangin aku ya. Ayo Ultraman, siapa takut? A few moments later. Woi Ultraman, kau udah siap kalah belum? Kalah? Yang ada kaulah yang kalah. Aku akan menggunakan kekuatan super Ultraman nih. Aku gak takut. Ayo kita balapan. Udah, jangan banyak ngomong kau Speakerman. Ingat, gak boleh ugal-ugalan. Dan jangan sampai motornya rusak. Oke, Titan Kameramen. Ayo, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Hiya. Loh. Ultraman, santailah. Ya ampun, baru mulai udah jatuh pemirsa. Gimana sih? Ultraman, jangan langsung ngebut, woy. Mentang-mentang kau punya kekuatan, langsung kau pakai kekuatanmu. Lihat nih, kau jatuh sekarang. Iya, maaf bocil. Kekuatanku terlalu besar. Aduh, kekuatannya terlalu besar pemirsa. Aduh, kenapa jadi tergeletak kayak gini kocak? Dadah, ayo kita ulangi lagi ya. Cepat Ultraman, bangun woy. Jangan manja. A few moments later. Selamat
Selamat tinggal Titan Speaker Man. Aku ngebut nih. Wah, cepat sekali Ultraman. Aku harus bisa menyalipnya. Aduh, kenapa motor ini oleng sih? Ya pemirsa, sekarang balapan sudah dimulai. Ayo Titan Speaker Man, kau harus bisa menyalip Ultraman. Ayo sedikit lagi. Sedikit lagi. Awas hati-hati. Ya ampun, ditabrak kocak. Oh, tapi Titan Speaker Man bisa woy menyalip Ultraman. Loh, kenapa kesini? Belok. Aduh, Titan Speaker Man ini. Zee, aku yang menang. Wah, kau curang Titan Speaker Man. Kenapa kau nabrak aku sih? Hahaha, biarinlah. Yang penting aku menang. Pak. Haduh, menang sih menang, tapi gak kayak gini juga woy. Motormu bisa rusak nih. Udah ayo, sekarang kita tanding lagi. Gak adil nih, kau curang. Ya pemirsa, ternyata Ultraman gak terima ya. Dia ingin menantang Titan Speakerman lagi woy. Aduh, kenapa kayak gini? Masa sama-sama superhero jadi musuhan pemirsa? Pak. Aduh, okelah. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.